Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, atas dukungan serta doa yang kalian berikan kepada kami, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang, yang pada akhirnya langkah kami semakin jauh, terus melangkah, menguak sejarah-sejarah, serta membuka mata hati untuk selalu senantiasa berbagi pengetahuan tentang hidup dan kehidupan. Alhamdulillah, di dalam perjalanan tim pencari tahu Jamaah Tapak Sanjang selalu Allah pertemukan dengan orang-orang yang membuat hati nurani kami, tim pencari tahu Jamaah Tapak Sanjang, terketuk ingin membuatkan konten berbagi sebagai jembatan mereka untuk mendapatkan kasih dari kita semua. Kami tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sanjang mohon doa serta dukungannya agar senantiasa apa yang kami lakukan selalu bermanfaat buat orang-orang yang kami temukan di dalam kekurangannya. Inilah ratapan harapan hati seorang ibu yang sedang terbaring sakit. Anakku, ketika ibu tua nanti, lututku semakin lemah. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun, seperti bagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil untuk belajar berjalan. Ketika aku harus mengulang perkataanku, aku harap kamu terus mau mendengarkanku, seperti ketika kamu masih kecil ingin minta mainan. Kamu mengulangi berulang-ulang sampai kamu mendapat apa yang kamu inginkan. Bila badanku bau, jangan memaksaku untuk lekas mandi. Tubuhku kan sudah lemah, rentan terhadap dingin dan mudah sakit. Aku berharap tidak terlihat kotoran bagimu, dan bersabarlah denganku. Ketika aku mulai dan selalu rewel, ini semua bagian dari menjadi tua. Kamu akan mengerti ketika kamu tua nanti. Anakku, jika ada sedikit waktu, aku harap kita bisa berbicara, berkomunikasi. Aku selalu sendiri sepanjang waktu. Tiada seorang lawan bicara untukku. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaanmu, sibuk dengan keluargamu, atau sibuk dengan temanmu, atau bahkan bila kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon berikan aku sedikit waktu untuk bersamamu. Anakku, apa kamu ingat semasa kecil dulu? Aku selalu dengarkan cerita tentang mainanmu, tentang teman mainmu. Ketika saat tiba
dan aku hanya bisa mengeluh. Aku harap kamu memiliki kesabaran untukku dengan tanganmu. Tanganmu sendiri untuk merawatku hingga napas terakhirku. Bahagiakanlah ibu selagi ibu masih di sampingmu. Jika mata ibu telah tertutup selamanya, maka hilanglah satu keberkahanmu, yaitu doa dari ibu. Hidup dan jalanmu adalah sebagian doa dari ibu. Ibu selalu ada untukmu. Seorang ibu akan selalu berusaha membahagiakan anaknya, walaupun dia korbankan kebahagiaannya sendiri. Ibu selalu menemanimu saat orang lain meninggalkanmu. Yang membuat ibu bahagia bukanlah harta, tapi akhlak seorang anak yang mulia. Kasih sayang ibu tak akan terbalas dengan apapun yang kamu punya. Seorang ibu akan terus menyayangi anaknya, tetapi seorang anak belum tentu sanggup untuk merawat ibunya yang sudah tua tak berdaya. Ibu bisa menggantikan siapapun, tapi tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kapan hari terbaikmu? Saat kamu dilahirkan oleh ibumu. Itulah pesan dari seorang ibu untuk anaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas cerita tentang ratapan harapan hati seorang ibu kepada anaknya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari tayangan konten ini, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ingatlah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita harus bisa berbuat baik, bisa berbakti kepada ibu kita, karena keriduan Allah didasarkan atas keriduan kedua orang tua kita. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin bila mana apa yang kami sampaikan dalam tayangan konten ini ada kesalahan dan kekurangannya. Khud ma shofa da' ma kadar, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. In uridu illa al-islah, mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu a'lamu bis-shawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah, wa bi ridha wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali tim mencari tahu Jamaah Tapak Sancang akan berkunjung atau bersilaturahmi ke salah satu warga penduduk Kampung Warung Gantung yang keberadaan rumahnya berbatasan dengan Desa Kiara Bayung. Bila kali ini kami akan menemui salah satu warga, ibu. Inilah kondisi rumah warga yang kita kunjungi. Kalau kita perhatikan, kondisi rumahnya sangat tidak layak. Saya dimohon kepada para dermawan, para agnia kiranya sudi untuk membantu beliau dalam merenovasi atau merehab rumahnya, terutama kepada para pemerintah. Ya, tolonglah diperhatikan salah satu rumah warga ini. Udah masuk, Pak. Ayo. Enggak usah, Pak. Assalamualaikum. Enggak apa-apa ya, Dek. Nih. Inilah ibu, ini ibu orang tua namanya Mureni. Bu Mureni ya, yang saat ini beliau memang sedang sakit. Mohon dibantu beliau karena untuk berobat juga ibu ini tidak bisa ya. Jangankan untuk berobat, untuk makan sehari-hari aja beliau masih kekurangan. Jadi mohon kepada para dermawan, kepada agnia kaum muslimin dan muslimat untuk membantu beliau. Posisi beliau tidak bisa melihat, pemirsa. Jadi beliau berbaring saja, ya, tidak bisa bangun. Mohon doanya juga agar beliau cepat Allah berikan kesembuhan. Amin. Kami tim pencari tahu Jamaah Tapak Sancang sengaja berkunjung ke rumah ibu karena ada kami dapat pengabaran atau berita dari saudara kami. Tolong dilihat katanya salah satu keluarga di sini yang keberadaannya ya sangat memprihatinkan, yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Kami sekedar hanya menjembatani saja. Mudah-mudahan dengan tayangan ini ada para dermawan, ya, para donatur yang membantu beliau. Panggilan hati ya, Pak Haji. Mudah-mudahan setelah melihat tayang ini terketuk hati nurani kita untuk membantu beliau. Ini di mana? Ini emang ya? Ya, Pak, tolong dijelaskan, Pak, masalah tentang emak ini. Ya sakitnya emak ini. Ya awalnya memang darah tinggi. Awalnya dari tangan. Jadi darah tinggi ya lama-lama ke mata. Oh gitu. Mirsa, inilah anak beliau.
putra beliau. Dan ini istrinya. Adik. Inilah kondisi rumah beliau. Manura ini tinggal berapa orang di sini, Pak? Berdua. Bapak, punya istri nggak? Belum. Jadi, pemirsa, Manura ini dia tinggal dengan putranya. Hanya cuma berdua pemirsa. Jadi yang mengurus masalah Ibu Nur Aini adalah putra beliau. Dibantu juga oleh adik ya, sewaktu-waktu hadir juga ya. Sudah menerima kami, menjamu kami. Kami nggak bisa membantu lebih banyak lagi, hanya segini yang bisa kami berikan kepada Ibu. Tolong terima Ibu, Mak. Tadaannya yang ya. Tidak terima aja, Mak. Ala kadar dari kami, ya, mantuannya. Mau dipakai. Kasih. Bilang lupa. Kan nggak nanti. Ya, Pak Haji. Begini. Ya, ya. Ya. Oke, 1, 2. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kami telah berkunjung ke salah satu warga Kampung Gunung, Desa Gaga, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, di rumah Ibu Nur Aini, ya, salah satu warga Kampung Warung Gantung yang sangat memang memprihatinkan kehidupannya, dan rumahnya juga sangat tidak layak. Udah mau roboh ini, pemirsa, ya. Tuh, lihat, bayangkan ya, posisi beliau kadang-kadang sakit dan diurus cuma oleh anaknya aja, putranya saja. Ya, demikianlah kami akan pamit mundur. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. 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 J